dengan hukum salat. Maknanya hukum salat. Pagi tadi kita dengar Tok Bilal menyebut hayya 'alas salah. Diulang dua kali. Bila yang menyebut, mula-mula dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kita duduk di rumah, yang kita duduk di kedai kopi, yang kita duduk di beranda rumah kita, yang kita duduk di atas mutu, yang kita duduk di dalam kereta, yang kita duduk di balai, yang kita duduk di dalam lokap, yang kita duduk di pejabat, semua jabat. Bila Tok Bilal kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua jawab ikut apa yang disebut oleh Bilal. Bila sebut asyhadu an la ilaha illallah, semua kita akan ikut apa ucapan Bilal, asyhadu an la ilaha illallah. Apabila bila menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua kita ikut. Tapi bila tang dia mari, hayya 'alas salah, kita tak sebut hayya 'alas salah. Kita tak sebut. Kita sebut apa? La haula wala quwwata illa billah. Apa makna tu? Ha? Maknanya aku tak upayalah, ini baru duduk kedai kopi. Aku tak upayalah duduk kedai mama. Taibah kalau diri mampu. Ah, mana tak ada upaya aku. Sebab tu kita sebut je tu. Tak upaya kan aku baru kena pian tarik. Makna tak pergi dia padah. Memang tak pergi. Sebab apa? Tiada upaya aku, ya Allah. Sebab tu dia punya jawapan tu lain. Hayya 'alas salah, sedangkan mari sembahyang. Bila kita pergi sembahyang ni, maka kita akan dapat title, kita akan dapat pangkat apa? Hayya 'alal falah. Baru kita dapat title, pangkat dia menuju kejayaan. Tu. Jadi macam mana kita rasa kita nak boleh pergi ni? Tok Imam Atuk Bilal pula sebut, as-salatu khairun minan naum. Jawab. Tambah kita Malaysia ni pula, dia ada lagu nahwan dia, dia lanjut sikit. Dia punya lagu dia tu, dia bila dia jadi lagu yang kita kata sentimental ni, hayya 'alas salah, as-salatu khairun minan naum. Pakai mampu tu lah. Sebab lena kita. Kalau kita duduk di Mekah ni jalan sikit, as-salatu khairun minan naum. Kenal kejuk mampu bagi tu. Kalau dia jadi lena, tidur yang banyak. Nyak Tok Bilal dia sebut, sadaqta wa barakta. Itu jawapan dia. Jawapan kita kepada Allah. Bila dia sebut hayya 'alas salah, maka kita sebut la hawla wa la quwata illa billah. Jadi nak sembahyang yang berkualiti, maka yang pertama kata ulama yang saya belajar, mengetahui akan hukum sembahyang. Maka hukum sembahyang disebut aqimus salah. Kalau mengaji dalam bahasa Arab, ya fi'lun amri, yang memerintah kita melaksanakan, merealisasikan hukum sembahyang kita. Makna kena buat. Bila sebut wajib, benda ni sekiranya kita tinggal, maka hukum berdosa atas setiap kepala, setiap mukallaf yang telah mukallaf. Maka benda ni adalah satu benda yang wajib. Benda sembahyang ni adalah benda yang wajib. Nabi SAW mengambil bab sembahyang ini di atas daripada Nabi Mi'raj.
على تعالى سبق إلى القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. سورة الإسراء آيات يبتما. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجلت sampai ke Masjid Al-Aqsa, Nabi sembahyang dua rakaat bersama dengan para nabi-nabi alaihi salam, para nabi yang ada pada masa itu seramai 124,000 orang. Nabi ni banyak mana? 124,000 orang. Disebut oleh Imam Ibn Kathir di dalam tafsir Ibn Kathir, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat dia, kam anbiya, berapakah golongan, berapakah kam dengan makna berapa, berapa bilangan para nabi-nabi? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab 124,000 orang. 124,000 orang ni tuan-tuan tahu, kalau kita buka dalam kitab Durrul Nafis, kita ilmu tasawuf, disebut oleh seorang ulama tasawuf, kita tarik nafas hari ini dan kita keluarkan nafas kita. Tarik dipanggil oksigen, keluar dipanggil karbon dioksida. Tarik dan turun ini satu hari bermakna satu hari ini 24 jam, 24 hours ini bermakna kita tarik dan kita keluarkan nafas ini bermaknanya sebanyak 124,000 kali. Kita tak bilang. Ulama tasawuf bilang, tarik keluar nafas, tarik turun nafas, tariknya oksigen, keluarnya karbon dioksida bermakna 124,000 kali disebut dalam kitab ini. Mereka bilang sampai tahap macam tu. Mereka bilang macam mana? Mereka menyebut Allahu ya Allah, 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 Allah. Ataupun mereka menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Menyebut sampai tahap macam tu. Maka Nabi sembahyang di situ, di Masjidil Aqsa, lalu naik untuk mengambilkan kefarduan sembahyang. Tak payah nak panjang benda ni. Yang saya nak sebut bab mengenai wajib di dalam perkara Islam ini. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang makruf, hadis yang terkenal, hadis yang selalu dibaca di dalam kitab Arba'in Imam An-Nawawiyah. Bila Jibril mari tanya kepada Nabi, "Ma huwa arkanul Islam?" Nabi pun menjawab, "An tashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." وإقام الصلاة وآت الزكاة وتصوم رمضان والحج بالبيت الله. Ni dia menjawab. Rukun Islam ada lima perkara. Jadi hari ini yang berada di hadapan saya, mudah-mudahan benda ni adalah dalam ingatan tuan-tuan. Benda yang kedua ialah kita mendirikan sembahyang, dia adalah satu keperduan, dia adalah satu obligasi orang sebut hari ini. Ia adalah satu kewajipan kepada setiap orang Muslim. Sebab benda ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak kala kita berada di dalam alam barzah nanti. Daripada alam roh, daripada alam roh kita tukar kepada alam dunia. Dulu kita berada di alam ibu bapa kita, mana kita berada dalam perut ibu kita. Hijrah kita. Itu hijrah. Hari ni berapa hijrah? Hari ni 9 November 2016. Bermakna 9 Safar hari ni. Hari ni dah bulan Safar. Itu makna dia peristiwa hijrah. Kalau kita tengok hari ni di papan ni, makna di slide ni 9 November, makna 9 hari bulan 11 2016. Saya nak tanya tuan-tuan yang ada hari ni,
Ambil mana perkataan 9, ambil mana perkataan 11, ambil mana perkataan 2016. Tolong jawab.